Ya, kita mendaki gunung. Di semangka. Hah? Semangka. Kue jangan injak kue. Capek. Iya. Ini Jumat tanggal 1 Agustus 2014. Kita sedang berada di Kabupaten Pohuwato dalam perjalanan menuju Kampung Tosiaje. Jadi sekarang kita tepatnya berada di Kecamatan Patilanggio, ya. Masih Patilanggio. Tangan. Hah? Randangan. Oh, suruh randangan. Ya, randangan. Ini tambak. Di depan kita ini tambak. Pemandangan di atas sangat luar biasa. Dan saya bersama-sama Insta Nusantara Gorontalo. Hanya satu yang bukan Insta Nusantara Gorontalo, yaitu Asia tuh. Ya. Ini orang ganteng dia tapi. Ya? Hihi. Yang punya paguat. Yang punya janggut. Paguat blok sport. Blok sport. Ini ada Mimi Mahan, ada isbot. Bot sini bot, hadap sana. Ya, mantap. Ya. Mantap ente. Ini Mimi. Mi, hadap sana Mi. Ah, ya, mantap. Hadap sini. Iha. Terus kan salah. Di sini ba siluet ngono pemuka tin dapat lihat. Ah, boleh am. Halo. Anyong. Sini bang boleh. Oke, ngapa? Si fotografer. Kita akan ketemu lagi di Kampung Tosiaje. Kemungkinan besar kita akan sampai di sana sekitar jam 7 malam. Ya. Jadi sampai ketemu lagi. Bye bye. See you, bye bye. Boleh, paksa. Wah. Oke, sekarang kita sudah berada di pelabuhan Tosiaje. Dan kita akan menyeberang naik perahu ke perkampungan Tosiaje. Inilah situasi malam di sini. Ini sampai-sampai si Mimi ini karena saking jauhnya jilbabnya hilang dari kepalanya. Yang penting bukan kepalanya hilang. Kakiku kelihatan. Kalau malam begitu biasa banget. Ya, terserah. Terserah kalau mau dia kasih sama kasih banyak amat. Ada DP target. Oh, ada DP target. Target siang itu cuma 2.000. Nah, baru kalau malam. Mungkin lihat sedikit ya. 5.000 boleh mungkin per kepala ya. Jadi itu bikin DP kayak jauh DP target supaya orang bakasih juga tidak merasa kurang atau lebih aja. Iya, betul itu. Mas ya. Oh, ini. Nah. Jadi sangat tepat. Satu foto. Ada sekitar kamu apa orang kan? Iya. Itu bulan. Oke. Jadi momen yang sangat tepat kita sampai di ujung dan kepiting kita sudah datang. Kalian kan sampai kamu saat ini. Sudah sangat berminyak. Berat kenapa? Ada sih jaringan itu. Belum tes. Es tahu. Ini Om Ami. Om Ami. Eh, ngasih SMS? Kirim pesan aja tuh penomor. Ya, udah lain. Ini repot lembuti anggung. Ini perahu kita. Perahu mesin katinting. Kalau kita pulang. Tapi antara anda dulu itu apa? Dengarkan bahasa mereka. Lagi dambuar. Lagi dambuar. Lagi balik ulang. Sebaru ini. Kalau itu Om Idris ini dia orang tahu. Am. Iya. Om Idris itu memang kamus. Ya,
Yang Jack masih ayahanda? Masih ayahanda. Oh, dia. Masih ayahanda dia ya? Iya. Hei, Marjo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ayo. Silakan. Jangan bergoyang-goyang kuat. Wais, mantap pakai lagu. Wis. Tindis. Laris kan? Hey. Hei, di sini tahun baru ternyata. Baru tahun baru. Oke. Ini e-sport. Dia adalah orang laki-laki termuda di komunitas kita saat ini. Silakan. Ini dia. Woi, mantap. Tambah setengah. Apa itu? Hei, ucol teh. Baik buskat orang ini. Waalaikumsalam. Ini rumah makan. Ya, kita sudah berada di sini. Ini Mbak Oda. Wih, anaknya tidak ada MB. Kita ketemu lagi semua di sini. Wih, main kartu lah. Ayo, main. Wih, apa ini? Ini main kartu. Mbak Yanti sedang main kartu kedapatan. Oke, sampai di sini dulu. Pulpen? Oke, sekarang kita berada di terminal kapal di Kursiaji. Lagi menunggu kapal yang akan masuk ke sini. Kebetulan podcast pertama tadi sudah diantar. Jadi kita menunggu kapal berikutnya yang akan perahu katingting yang akan menjemput kita. Sampai ketemu lagi. Rencananya nanti sebelum kita pulang mungkin kita akan ke air terjun Lemito untuk mandi, karena di sini sangat susah untuk mencari air bersih. Kemudian lanjut ke perkampungan Bali Banuroja. Nah, itu perkampungan yang katanya si Mimi Mahangi dia ingin lihat. Semoga terwujud. Oke, sampai jumpa. Jangan muntah, isu.
dekat Baju Darat. Hai. Sudah ini? Saman juga? Hah? Sudah apa? Belum. Berapa sama om? Aduh. Sekarang kita berada di hutan. Sungai Lemito. Di hutan? Ya, di hutan. Saya pikir sungainya di dekat jalan, di pinggir jalan. Ternyata melewati gunung, hutan. Hutan. Dan hutan. Ini belum di atas sekali Tiari. Itu anak-anak berarti di atas sekali. Atas sekali orang gunung. Sangat di atas itu. Di kantor tembak suara begini. Ya iyalah, oh ya ampun. Makanya harus susah ini. Susah. Ini Mbak Yanti, Mbak Oda, dan Mas Roni sedang menuruni batu-batu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Ternyata Mbak Yanti bisa menuruninya. Come on. Diikuti oleh Ismail Botutihe. Kemudian dilanjutkan oleh Nanan Mahanggi dan ada Edwin Palit di sini. Di sebelah kiri saya ada Opan. Untung tete buat atas. Ikut atas jos ini.
kemudian diikuti oleh saudari Rizka Hijuki. Apakah dia bisa menuruni batu ini? Kita akan saksikan selanjutnya. Aku tidak tahu turun. Kaki satu teh, kaki satu batahan di batu. Apa? Aku batahan. Ikut sini jo atas bagian. Kemudian ada Ade Fajrianti. Selanjutnya diikuti oleh Rival Habu. Hai. Ada dia sama lompat di Gunung Bromo dia. Di Gunung Bromo dia jaga lompat. Kemudian ada Mimi Mahanggi. Ada Uwet. Uwet susah bangun tidur. Ada Om Baron. Ada Hendra Dunggio. Ada Om Mensto. Meninento. Ada Asdian Tulihawa. Kemudian ada Om Ade Priyatna. Ada Om Sandi Nayoan. Dan saya sendiri, Steve Saldi Supit. Kita akan menuruni tempat ini. Let's go, baby.